So ada orang yang dia rasa macam dia pendam je semua. Dia nak express tapi dia tahu macam mana ataupun dia takut. Ha, kenapa? Ni sebabnya ada beberapa sebab sebenarnya. And yang selalu, paling selalu Mira jumpa is because of the negative experiences yang diorang dapat daripada situasi sebelum-sebelumnya. Contohlah, daripada kecil, dia punya family memang jenis yang tak terbuka untuk bercerita masalah. So end up dia belajar dalam family tu tak guna pun dia express sebab bukannya ada orang nak dengar. Itu satu punca, okay? Bila daripada kecil dia ada rasa macam ni, bila dia dah besar, dia dah terbiasa dengan situasi macam tu. So dia akan bawa that kind of character sampailah besar, sampai dia dah tak rasa macam nak express dah. Walaupun dia ada emosi yang rasanya sepatutnya dia kena luahkan untuk rasa better. But because dia dah rasa selesa macam tu, sampai bila dia akan macam tu. Cumanya dia akan senang stres lah sebab dia tak boleh nak keluarkan emosi dia. Dia tak faham apa yang berlaku dalam diri dia. Itu satu sebab, sebabkan family. Another reason is because of rejection. Okay, contoh dia pernah nak membuka cerita tapi dia punya respon yang dia dapat lepas dia express tu ialah negatif. Contohnya respon yang macam bukannya benda besar pun, alah tak payahlah nak komplain. Sometimes bila kita express emosi tu, orang fikir kita ni nak komplain, bukan sebab kita nak luahkan perasaan. So bila jadi macam tu, kita rasa rejected and kita rasa takut. Kita rasa macam, ish, kalau aku express emosi, kalau aku cerita apa yang aku rasa, mesti orang akan rasa aku mengada-ngada. Mesti orang akan rasa macam, alah benda kecil je. So dia develop fear untuk luahkan perasaan. Okay, that is another one. Bila kita takut, of course kita akan end up pendam. And lama-lama kita sendiri yang rasa kita ni bermasalah. Sebab orang rasa benda kecil, tapi kita yang nak cerita. Benda yang sepatutnya ialah kita kena biasakan bercerita, bukannya pendam. Okay, tapi terbalik. Some people think it's better for you to keep quiet daripada bercakap pasal masalah. No, it's the opposite sepatutnya untuk healthy mind. Okay, keluarkan apa yang kita rasa tu. Sebab kita bukan nak complain, kita nak orang mendengar dan validate apa yang kita rasa. And lagi satu pula, dia rasa macam, okay, this is my problem, I need to solve it by myself. Kalau dia cerita ke orang, dia akan susah ke orang lain. Ni another type of person yang boleh jumpa juga. So dalam counseling session itself, sometimes klien akan cakap, saya nak bercerita dengan kawan tapi saya rasa semua orang ada masalah. So buat apa saya nak tambah masalah orang lain? Kita rasa macam kita perlu solvekan masalah kita sendiri. Okay, one thing yang saya nak cakap ialah, yes, our problem is our problem. Kita yang kena solve. Tapi kita nak bercerita ke orang tu bukannya kita nak dia solvekan masalah kita. We need to know that we are responsible for our problems. Benda yang kita nak dapat lepas express tu ialah rasa lega je. Okay, janganlah expect pula kita bercerita masalah, dia akan solve masalah kita. Tak, okay. Kita bercerita masalah untuk rasa lega, untuk keluarkan emosi tu ataupun benda-benda yang terpendam tu. Itu je. We need that to feel better. We don't need solution. Untuk orang yang menjadi pendengar pula, you have to know that you are not responsible to solve their problems. You ada kat situ untuk membantu orang ni rasa didengari, rasa diorang validate and acknowledge apa yang dia rasa. Bukannya untuk kita bagi solution.